Hai warga DBM, balik lagi bareng aku Putri Mega di channel YouTube Resep Inspirasi DBM. Supaya kalian tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik DBM, jangan lupa like, share, komen, and subscribe channel YouTube ini ya. Hari ini aku akan membuat martabak tuna melt tapi tanpa tepung ya, karena dalam metode diet DBM kita tidak boleh konsumsi aneka olahan tepung. Untuk membuat bahan kulitnya, aku pecahkan 4 butir telur. Tambahkan penyedap rasa sesuai selera, kemudian aduk sampai merata. Kalau sudah, sisihkan dulu telurnya. Sekarang aku mau potong-potong timun. Aku tidak menggunakan bijinya ya, aku gunakan kulit luarnya aja, kemudian aku potong-potong dadu. Kalau sudah, letakkan timun ke dalam mangkuk. Lalu aku mau potong-potong wortel. Potongannya sama kotak-kotak dadu seperti timun yang tadi. Campurkan timun dan wortel. Tambahkan cuka. Aduk hingga kedua bahan tercampur rata, kemudian masukkan ke dalam kulkas. Aku potong-potong daun bawang. Masukkan ke dalam mangkuk. Ini aku akan membuat bahan isi dari martabak tunanya. Kemudian aku juga mau masukkan tuna kaleng. Kalian juga bisa gunakan daging sapi atau daging ayam. Campurkan dengan bawang daun. Tambahkan 3 butir telur. Tambahkan penyedap rasa. Aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Kemudian aku akan membuat bahan kulitnya. Tuang telur di atas wajan yang anti lengket, kemudian dibuat dadar tipis. Dari 4 butir telur, aku bisa membuat 2 bahan kulit. Nah, prosesnya seperti itu. Kalau udah terbentuk, masukkan bahan isiannya. Lalu lipat menyerupai amplop. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Satu resep ini bisa jadi 2 martabak ya. Letakkan ke dalam wajan yang udah dikasih minyak. Ini gunanya untuk proses pematangan ya. Masak hingga benar-benar matang.
Kemudian biar rasanya makin istimewa, di sini aku mau tambahkan keju mac slice melt. Keju mac slice melt ini merupakan keju yang mudah meleleh jika dipanaskan. Letakkan di atasnya aja. Aku menggunakan 3 lembar keju mac slice melt. Biarkan dia hingga meleleh. Kalau udah meleleh, langsung aja diangkat. Bener-bener mirip banget sama martabak yang pakai tepung itu ya. Lalu potong-potong. Yummy. Nah, untuk martabak yang satunya aku tidak menggunakan keju. Dipotong-potong juga. Lalu bisa langsung disajikan aja ya. Sajikan bersama dengan acar yang sudah dibuat di awal tadi. Selamat mencoba resepnya dan sampai jumpa di resep-resep selanjutnya. Oh.